Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam seduluran, selamat menjalankan ibadah puasa. Ketemu lagi dengan channel Mas Komar Ruda. Kali ini saya tengah berada di jalur balap pintu keluar terminal Purabaya. Tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Kita akan menginformasikan ini persiapan arus mudik ya teman-teman. Oke, simak video ini sampai selesai. Ini pukul 8 lebih 10 menit ya. Pukul 8 lebih 13 menit. Ini ada sumber selamat Surabaya Solo Jogja persiapan ini. Tapi ini terpantau masih cukup lengang ya. 7195 Surabaya Solo Jogja. Woi, salam dari drivernya teman-teman. Berangkat ke Jogja. Semoga selamat sampai tujuan dengan tarif Surabaya Jogja sekitar 99 ya. Ini dengan catatan belum naik nanti di arus mudik. Pukul 8 lebih 14 menit ada Dali Prima Surabaya Bojonegoro rasio tarif biasa ya. Untuk tarifnya Surabaya Bojonegoro itu sekitar Rp40.000. Ini penumpangnya tidak seperti biasanya yang ramai ya, ini terpantau masih belum ramai. Pukul 8 lebih 16 menit, wow, Bagong Sarip AC tarif biasa Surabaya Trenggalek atau Jogjakarta ini. Diikuti oleh Restu Panda ya, ini Surabaya Malang AC tarif biasa. Tarif Rp20.000 ya, Restu Panda. Pukul 8 lebih 18 menit ada Tentrem Surabaya Malang ini via tol panjang. Total Taman Dayu tarifnya Rp20.000 sampai Malang. 8 lebih 21 menit ada Bandung Express Surabaya Bandung, ini kayaknya dari Bandung ya. Pukul 8 lebih 21 menit ada Jaya Utama Indo. Ini ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Dengan tarif sekitar 91 ya sampai Semarang. Ekonomi. Pukul 8 lebih 22 menit ada Tiara Mas Good Boy. Disusul Kalisari Patas Surabaya Malang tarif Rp40.000. Pukul 8 lebih 22 menit Surabaya Boy. 7292 Surabaya Jogja, selamat. Pukul 8 lebih 23 menit ya, ada dua bus ini. Ada Tentrem ini AC tarif biasa ya, Surabaya Malang ini dan juga Sabar Indah Gadis. Tentrem Surabaya Malang tarifnya Rp20.000 ini ekonomi atau AC tarif biasa. Ya, hari Sabtu ini tidak seperti biasa ya, biasanya ramai ini lumayan sepi. Dan ada Damri ini tujuan Madura. Ekonomi ya ini teman-teman. Pukul 8 lebih 24 menit ada Eka Cepat Surabaya Solo Jogja Cilacap. Dengan tarif sampai Cilacap sekitar 240. 8 lebih 24 menit ada Sinar Mandiri Mulia Patas ya non ekonomi ini. Dan ada Damri. Pukul 8 lebih 25 menit ada Tentrem Mas tarif biasa Surabaya Malang via tol Karanglo tarif Rp20.000. Kasih jempol. Pukul 8 lebih 26 menit, wow, ini akhirnya Surabaya Jogja Purwokerto 7199 langsung saya sebut selamat ini AC tarif biasa ya. Pukul 8 lebih 28 menit ada Havana ini patas ya Surabaya Malang berbodi Scorpion King tarif Rp40.000. Jalan santai ya, pukul 8 lebih 29 menit
Harapan Jaya, AC tarif biasa Surabaya Tulungagung via tol. Tarif Surabaya Tulungagung Rp33.000, teman-teman. Bernopol 7643. Santai saja sambil mencari tambahan penumpang ya. Tidak seperti biasanya, Sabtu ini terpantau sepi. Ini penumpangnya lumayan. Pukul 8:30, ada laju patas. Ini Surabaya Jember Banyuwangi ya teman-teman. Tarifnya itu Surabaya Jember Rp120.000, Surabaya Banyuwangi Rp200.000. Kita lihat ada tulisannya Jember Banyuwangi di depan. Pukul 8:32, Sumber Selamat 7432, Surabaya Solo Jogja. Penumpangnya lumayan ini. Si pukul 8:32 ada EK cepat ya, Surabaya Magelang non ekonomi. Pukul 8:33, tentrem tujuan Surabaya Malang Blitar, ini kayaknya tembus sampai Blitar, wis mantep ini. Kasih zaman krunya. Pukul 8:34, ada dua bus ini. Ada Akas N1 tujuan Surabaya Madura. Ini patas ya, dan juga ada Harapan Jaya patas Surabaya Tulungagung. Tarif Rp50.000 ya, sampai Tulungagung. Kurma juga terpantau lumayan ramai ini Harapan Jaya patas. Pukul 8:36, ada Kalisari patas ya, Surabaya Malang. Tarif Rp40.000. Pukul 8:37, Joko Kendil, ada Jaya Utama Indo. Ini AC tarif biasa Surabaya Tuban Semarang, keren ini. Rumahnya juga tidak terlalu ramai ya teman-teman. Dan di belakang juga ada Restu Panda. Wow, ini patas tujuan Surabaya Magetan dengan tarif sekitar Rp75.000. Rumahnya lumayan ini. Dapat poin ya teman-teman. Pukul 8:38, ada laju Surabaya Jember ini kayaknya. Dengan tarif ini sekitar Rp80.000 ya, lumayan ya. Pukul 8:40, ada tentrem AC tarif biasa Surabaya Malang, tarif Rp20.000. Juga masih belum terpantau ya teman-teman penumpangnya. Pukul 8:40, ada dua bus patas atau net ekonomi ini. Yang ini Bagong Surabaya Parmblita, ada belakangnya Havana Surabaya Malang. Ini penumpangnya rame ya Bagong dan Havana Surabaya Malang. Patas ya. Oh, penumpang juga terpantau lumayan ini. Lumayan ramai. Pukul 8:42. Wow, ini saya Semarangan ya. Surabaya 7480 Surabaya Solo Semarang. Woi, langsung tes ini. Dengan tarif Surabaya Solo 77 Surabaya Semarang sekitar Rp112.000. Pukul 8:42. Wow, ini Bagong patas Surabaya Tulungagung. Wis. Tarifnya 50 ya, memang lumayan. 8:43, ada Hello KM Stran Surabaya Jakarta Lintang Ati. Angkatan pagi nih. 8:44, ada AK4 Surabaya Madura Kalianget. Ini tembus Kalianget dengan tarif Surabaya Kalianget itu Rp88.000.
40 menit ini Bagong yang ekonomi Surabaya Tulungagung. Konvoynya terpantau lumayan ramai. Tarif Rp33.000. 8:46 ini ada Aneka Jaya. Ini AC tarif biasa yang keren ya, berbodi legasi SR2 Lingsir wengi julukannya. Surabaya Ponorogo Pacitan. Ekonomi ya wis mantep, kita lihat bisnya mewah ya. Ekonomi mewah ini, penumpang juga lumayan. Dengan tarif Surabaya Pacitan itu sebesar Rp90.000 ya teman-teman. 8:48 ada Gunung Harta. Kita lihat ya, ini tidak ada tulisan tujuannya teman-teman ini. Pukul 8:50 ada Tentrem Balelo Surabaya Malang. Tidak ada tulisannya via tol ini, berarti via arteri ya teman-teman, atau via Kejapanan Pandaan. Pukul 8:50 ada Eka Cepat Surabaya Bumiayu. Wes mantap. Dengan tarif Surabaya Bumiayu itu sekitar Rp260.000. 8:51 Jaya Utama Indo Patas Samudra Cita Surabaya Semarang. Penumpangnya lumayan ya, dengan tarif sekitar Rp165.000 sudah plus makan. 8:52 ada Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Disusul Anugerah 88. Mantap ini. 8:52. Wow, dua bus ini, Sukengrai dan Restu Panda. Sukengrai 7060 Surabaya Solo Jogja, tarif biasa ya. Tarif sekitar Rp99.000. Restu Panda ini patah Surabaya Malang, tarif Rp40.000. Pukul 8:53. Dari Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo, tarifnya sebesar Rp90.000. Rupanya lumayan ya teman-teman. 8:54 dari Sukengrai Surabaya Jogja Bandung Mandesta. Tarifnya Surabaya Bandung itu sekitar Rp310.000 ya, via jalur selatan atau via Jogja. 8:56 ada Bang Mas AC tarif biasa Surabaya Bojonegoro, tarifnya Rp40.000 ya teman-teman. 8:54 Surabaya Solo Semarang ini kalau tidak salah, 7520. Dan ada Akas Green Surabaya Malang via tol Karanglo AC tarif biasa. Dan sebagai penutup video kali ini ada Harapan Jaya Medium Surabaya Pare Blitar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.